Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Sukma Tani Terawang dalam kesempatan Ziarah Wali Wallah Jawa Timur. Di kesempatan edisi ini, insyaallah nanti ziarah ke makam Syekh Suluki Bilangan, nanti di makam pun Syekh Hasyim Asy'ari juga Gus Dur. Yang terakhir insyaallah nanti ziarah ke makamnya Syekh Sulaiman Mojo Agung. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, juga dulur-dulur semuanya Sabang sampai Merauke, dan teman-temanku yang ada di luar negeri sana, selalu sehat dan bahagia, amin. Ini dalam kesempatan ini saya di makam Syekh Suluki Milor, para peziarah banyak sekali di makamnya Syekh Suluki Wilangan Nganjuk. Dan ini menuju makamnya Syekh Hasyim Asy'ari, juga makamnya presiden kita yaitu Pak Abdurrahman Wahid, disebut juga Gus Dur. Dalam kesempatan ini saya bersama dulur-dulur, teman-teman, sahabat-sahabat dari Majelis Taklim, di kesempatan ini kami bisa hadir untuk ziarah ke makamnya Syekh Hasyim Asy'ari, juga makamnya Gus Dur. Sobat-sobat dulur-dulur semuanya, sebelum dilanjut mohon dukungan dan partisipasinya. Caranya subscribe, like, share, dan komen. Yang sudah subscribe, like, share, komen, kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu para subscriber semuanya. Ayo mau share ke makamnya Syekh Hasyim Asy'ari, juga Gus Dur ini. Ayo para sobat-sobat semuanya, yang dulur-dulur yang belum ziarah ke makamnya Syekh Hasyim Asy'ari, juga makamnya presiden kita Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Di kesempatan ini lor, makamnya luar biasa indah sekali, taman bunganya juga taman surga kelihatannya. Sobat-sobat di manapun Anda berada, ini makamnya presiden kita Syekh Abdurrahman Wahid, juga Gus Dur, juga Syekh Hasyim Asy'ari, ini makamnya Gus Dur. Sobat-sobat dan dulur-dulur, sahabat semuanya, di kesempatan ini alhamdulillahirrahmanirrahim kami bisa hadir kembali di makamnya Gus Dur. Juga ini para ziarah, para wisata religi luar biasa di makamnya Syekh Abdurrahman Wahid, juga Syekh Hasyim Asy'ari. Di kesempatan ini menurut biasa juga mendoakan jam tahlil, juga ada yang berdoa. Nampak jelas seluruh makamnya Gus Dur kesempatan ini, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi sudah selesai doa dan mendoakan Syekh Abdurrahman Wahid atau Syekh Hasyim Asy'ari juga. Ini di petaran Pondok Pesantren Tebu Ireng lor, di luar sana indah sekali, tampak museumnya juga, halaman yang indah sekali di kesempatan ini. Ya sekian, terima kasih atas partisipasi dan doanya makam Gus Dur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.